Kembali lagi di Grand Final Day Spesial Indonesia, semua bisa, alhamdulillah. Yeay. Dan langsung aja kita akan melihat penampilan dari finalis kita yang kedua. Dan inilah dia, Dion dari Bau-Bau. Tepuk tangan untuk Dion. Hari ini aku akan berhadapan dengan Faiz di dua besar. Orang yang memiliki kelantangan suara yang sangat luar biasa. Tapi insya Allah, aku yakin aku bisa menampilkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, serta para pemirsa dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah catat sebagai ahli surga. Amin, Allahumma. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tausiah yang berjudul, Ibuku, Malaikatku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Juz 26, Surah Al-Ahqaf ayat 15. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Dari masa mengandung sampai menyepinya adalah 30 bulan. Pada suatu ketika, para sahabat berjaga-jaga karena melihat penyakit dari Al-Qamah sudah semakin parah. Silih berganti mereka mencoba mentalkinnya. La ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Lidah Al-Qamah keluh. Tidak bisa mengucapkan kata la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah seorang dari sahabat untuk pergi menjumpai ibu dari Al-Qamah ini. Kemudian bertanyalah Rasulullah, apakah yang telah dilakukan oleh Al-Qamah sehingga memberatkan sakaratul mautnya? Ibunya pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku itu setelah ia berumah tangga, ia menjadi semakin kurang perhatiannya kepadaku. Maka aku akan tidak akan memaafkan kesalahan dari anakku itu, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Al-Qamah ini sekarang juga. Mendengar hal ini, maka ibu dari Al-Qamah pun berteriak histeris. Tidak, ya Rasulullah. Jangan, ya Rasulullah. Aku telah memaafkan kesalahan anakku itu, ya Rasulullah. Kemudian seketika itu juga, Al-Qamah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa ridho orang tua tergantung ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan murka dari orang tua juga tergantung dengan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ungkapan hati saya. Duhai Allah, terima kasih engkau telah mengirimkan ibu yang begitu luar biasa untukku, ya Allah. Wahai ibuku, engkaulah mataku, engkaulah malaikatku, ya Allah. Muliakanlah ibuku di sisimu, ya Allah. Jadikanlah aku bisa memberikan mahkota untuknya di hari kiamat nanti, ya Allah. Dan pertemukanlah aku dengannya di dalam surga, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa ibuku dan juga dosa ayahku. Dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil, ya Allah. Aku hanya bisa meraba tanpa bisa melihat indahnya bunga. Aku hanya mendengar tentang cerita.
hanya mengenal dengan meraba tentang semua benda di dunia. Terima kasih Ibu, engkau yang selalu mengasihi aku. Akhiran dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dion dari Bau-Bau. Masya Allah. Ini Masya Allah ya Dion ya. Begitu cintanya Dion sama ibu. Ada sebelah ibunya. Ini ada ibunya sebelah. Terima kasih. Karena Ina sudah menjadi Ina yang paling luar biasa di seluruh dunia buat saya. Masya Allah. Kecintaan orang tua, terutama ibu, itu pasti besarnya luar biasa terhadap anak-anaknya. Semua orang merasakan hal yang sama. Terima kasih Dion, tausiahnya hari ini bagus banget. Langsung saja kita coba dengarkan komentar dari guru-guru kita. Yang pertama saya minta dari Ayah Maulana, mohon izin ya. Gini, yang dibawakan Dion tadi sebenarnya simple tapi ngena syarat makna di dalamnya, mengutip kisah Al-Qamah dengan singkat dan padat tetap dijaga tausiah seperti ini juga, karena sebenarnya ini jadi pembelajaran besar buat kita ya. Terima kasih banyak Ayah. Selanjutnya dari Abi Taufik, mohon izin. Terima kasih Kak Padli. Ananda Dion, penampilannya di grand final ini Masya Allah sangat amat menyentuh buat kami dewan juri yang menyimak, dan Abi yakin pemirsa pun demikian Kak Padli. Terima kasih banyak Abi. Dan yang berikutnya dari Pak Yai Fikri, mohon izin Pak Yai. Ananda Dion dari Bau-Bau, kalian berdua tampil hari ini membuncah, mengaduk perasaan-perasaan kami yang memang sedih ditinggal ibu dan bapak, mengingatkan kami kembali, apalagi ditambah dengan jeritan hati Dion, membuat hati saya makin bisa merasakan ketika Dion bilang mengenal dengan meraba, mengenal dengan suara, hanya tahu dari cerita tentang keindahan alam dunia. Kalian berdua tampil sudah sangat hebat. Mudah-mudahan keberkahan dan kesuksesan menggapai kalian di masa yang akan datang. Teruskan, Mas. Terima kasih banyak buat dewan juri kita yang terhormat. Tepuk tangan buat dewan juri kita. Dan buat teman-teman Dasi yang ada di rumah, hari ini kita punya surprise untuk Dion. Karena hari ini sudah hadir orang tua asuh Dion. Ada yang pertama Pak Dandim 1413 Buton Letkol Arif Kurniawan, dan juga Kapolres Bau-Bau AKBP Rio Tangkari. Untuk itu mohon izin untuk orang tua asuh dari Dion untuk maju ke depan. Masya Allah. Ini Dion hadir ya buat teman-teman Dasi yang ada di rumah. Ini berkat orang-orang ini nih yang mengajak Dion untuk bisa tampil di Jakarta, untuk bisa ikut di Dai Spesial Indonesia. Gimana kabarnya Pak Arif, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak Arif nih ya melihat Dion sekarang ada di Grand Final? Alhamdulillah, saya secara pribadi merasa bahagia untuk Dion bisa sampai sejauh ini, bisa masuk di Grand Final.
Masya Allah, bangga ya Pak ya. Jadi memang selama ini perjuangan salah satunya Pak Arief untuk menghadirkan Dion ke Jakarta dan ikut Dai Spesial Indonesia ini ternyata Masya Allah luar biasa. Sangat membuahkan hasil. Dan bagaimana dengan Pak Rio nih, mohon izin Pak Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Bau-bau Buton adalah blessing land. Tanah Masya yang diberkati. Masya Kalau kami menyebutnya barakati Tanah Wolio. Allah. Salah satu berkahnya Tanah Wolio atau bau-bau dan Buton ini adalah adanya Dion di bau-bau ini. Masya Allah. Pokoknya mulai hari ini ya, Insya Allah setelah dari dasi ini kita salaman dulu Dion tausiah di bau-bau. Gimana? Taus dulu kita ya. Dion jadi ustadz di bau-bau? Siap. Siap? Siap. Oke, siap. Makasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Dion. Masya Allah, buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Dai Spesial Indonesia. Semua bisa. Alhamdulillah. Ya, ya.